jumpa kembali di channel Otospot. Bagan kita coba menjelaskan peserta 19 menggunakan setengah kompetisi. Jangan bingung bahwa peserta 19 menggunakan angka 19 dan jadwalnya juga menggunakan angka. Yang penting di kolomnya di sudut kanan ada tulisan tim ya. 1 sampai 19 begitu juga ke bawah 1 sampai 19. Untuk membuat jadwal juga menggunakan angka. Kalau peserta ganjil angkanya menyesuaikan sampai ganjil. Ya, jadi peserta 19 angkanya sampai 19. Cuman mepet 18, 19-nya di bawah. Ya, 19-nya ditaruh di bawah. Begitu juga seterusnya membuat jadwal adalah melihat angka yang di atasnya. Setelah 2 mesti 3 dan seterusnya sampai selesai. Setelah semuanya selesai di kolom paling akhir ya di bawah 19 karena pesertanya ganjil tinggal diurutkan saja. Ya, tinggal diurutkan saja. Maka setelah 19 adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Selesai untuk jadwal setengah kompetisi dengan peserta 19. Maka kita ambil jadwal itu, kita jabarkan. Kalau peserta ganjil 19 berarti ada satu tim yang di pekan pertama tidak akan main. Ya, seperti biasa untuk membuat jadwal biar pembagian tuan rumahnya merata, maka menggunakan rumus kembali, yaitu rumusnya atas dan samping. Ya, kita lihat pekan pertama menggunakan rumus atas. Pekan pertama menggunakan rumus atas, yaitu pekan 1. Maka di kolom yang ada angka 1, dilihat tim mana yang main. Contoh, ya, pekan pertama 1, rumusnya atas. Maka, ya, ini 1. Ya, menggunakan rumus atas berarti 2 melawan 1. Sudah, 2 melawan 1. Ya, ada angka 1 lagi. Yaitu 19 melawan 3. 19 melawan 3. Kita lihat angka 1 lagi. 18 melawan 4. 18 melawan 4. Terus 1 lagi 17 melawan 5. 1 lagi 16 melawan 6. 15 melawan 7. 14 melawan 8. 13 melawan 9 dan 12 melawan 10. Maka di pekan pertama adalah tim 11 yang tidak main atau tim 11 istirahat. Ya, tim 11 istirahat. Tidak main. Selesai pekan pertama, maka tinggal kita hitung nomor pertandingannya. Ya, sebelum kita hitung nomor pertandingan, kita coba untuk pekan kedua. Ya, pekan kedua setelah menggunakan rumus atas, kembali rumusnya adalah samping. Ya. Ya, jadi yang dilihat dari samping. Pekan kedua. Ya, ini pekan kedua. Yang ada angka 2-nya. Karena rumusnya dari samping, berarti dilihat dari samping ini. 1 angka 2 lawan 3. 1 melawan 3. Lihat angka 2 lagi. Ya, angka dari samping 4 melawan 19. Angka 2 lagi dari samping 5 melawan 18. Angka 2 lagi dari samping 6 melawan 17. Angka 2 lagi 7 melawan 16. Angka 2 lagi 8 melawan 15. Dan seterusnya 9 melawan 14, 10 melawan 12, 11 melawan 12. Maka di pekan kedua tim nomor 2 tidak main atau istirahat. Kita tulis di bawahnya ya, dilingkari. Bapak, tim nomor 2 di pekan kedua istirahat atau tidak main.
begitu seterusnya sampai selesai sampai pekan ke-19, maka bisa dilihat di sini. Selesai sampai pekan ke-19. Kalau sudah, ya pokoknya rumusnya setelah dari atas sampai pekan ketiga berarti atas lagi, pekan keempat berarti samping lagi, dan seterusnya. Kalau sudah dibuat seperti itu, sudah selesai, maka tinggal menghitung, ya. Jumlah peserta 19, ya, jumlah peserta 19. Rumusnya setengah kompetisi adalah N dalam kurung N-1 dibagi 2 untuk menghitung jumlah pertandingan. Maka 19 kali 18 dibagi 2, ya, ada 342 dibagi 2 sama dengan 171 pertandingan. Ya, maka ada 171 pertandingan. Nah, kalau ada 171 pertandingan, mau berapa lapangan, berapa hari, berapa bulan, ya, terserah panitia untuk mengkalkulasi atau menghitungnya. Ya, jadi total pertandingan dengan peserta 19 menggunakan setengah kompetisi berarti ada 171 pertandingan. Begitu untuk penjelasan yang bagian pertandingan atau jadwal pertandingan peserta 19 untuk setengah kompetisi. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya terima kasih.